pulang sekolah. Aku apa ya? Pulang sekolah jajanan ini. Nih. Dan ini. Enggak lama kok. Enggak lama kok itunya. Ambilin dong itu. Ini. Nih. Aku enggak bohong lagi. Kan ada 10.000. Aku kan 5.000. Tapi ada 5.000, aku enggak bohong. Sekarang kembaliannya segini. Bukan segini kan. Mana nih? 500 lagi. Nah. Ini. Segini. Tapi lagi apa? Belajar apa ya? A, B, atau C gitu. Sampai D. Bagus lah. Aku nulis pulang sekolahnya cepat loh, nggak lama. Pulang sekolahnya cepat banget, nggak lama. Dah, sudah dulu ya, dadah. Ngomong tentang itu tuh jajanan, rasanya gimana? Rasanya kayak gimana ya? Ini rasanya kayak jeruk, dan ini rasanya belum cobain. Bukan dekat atau makan apa-apa? Cobain. Nah, ini apa yang bumbu ya? Sama api tuh, di kendang. Apanya entah? Teh bukan? Bukan. Apa? Minuman itu aqua. Oh. Kira-kira sama au. Coba ya aku rasain. Enak. Apa itu harganya? 1.000. Tempat sekolahnya beda loh tempatnya. Beda banget. Tempat sekolah aku beda kayak di tempat itu tuh kelas 2. Teman-temannya? Sama. Yang kelas 3. Tapi beda tempatnya. Oh. Kayak di kelas 2. Tadi jajan nggak di sekolah? Jajanlah, beli minuman yang rasanya bukan yang ini, tapi yang itu sampai habis minumannya. Aku lagi buang sampah, tapi malah kebuang uangnya. Jadi aku mau beli jajan 2.000, langsung kebuang 1.000. Ya sudah, beli 1.000 aja. Yang itu.
Jadi beli 1.000 aja. Itu namanya apa itu? Nggak tahu ini mah namanya apa. Kalau ini mah aku tahu, jelly. Nih bacaannya jelly. Dan ini oke. Apa? Permen. Temennya nakal nggak di sekolah? Nakal sih. Nakalnya gimana? Pakai baju olahraga mah bakal dilempar pasirin terus. Oh gitu. Terus ibu gurunya marah-marah nggak? Nggak tahu, kan aku kan nggak dikasih bilang, nggak dibilangin. Nggak dibilangin. Malu. Malu ya. Kau suka dimarahin ibu guru gak? Kenapa? Gak nulis. Apa? Gak nulis. Bilang lah yang keras. Gak nulis. Emang kau gak bisa nulis? Bisa, tapi yang bacaannya, yang tulisannya, aku gak tahu itu yang gimana. Oh gitu. Dan itu nilisannya yang panjang aksara jam disambung. Namanya apa? Lihat ya, M disambungnya. Katanya mau ngasih tahu sama orang-orang yang nonton. Nih kasih tahu lah. Dekat sini kan. Kurang dekat. Itu mana? Sambil tiduran aja nih. Tiduran. Assalamualaikum, teman-teman. Aku mau kasih tahu di dalam bahasa Sunda tidak boleh berbicara aing gak boleh, jangan dosa, siak gak boleh dosa, anjing gak boleh dosa, bagong gak boleh dosa, tahu gak, bego gak boleh, jangan juga, jangan bilang kayak gitu. Tolol gak boleh, cuma gak boleh. Ulang lagi yang tolol. Nih. Bilang lah, tolol gak boleh. Tolol gak boleh. Gimana? Tolol gak boleh. Terus? Dan apa lagi yang gak boleh? Bego gak boleh, bagong gak boleh, anjing gak boleh, sia gak boleh, aing gak boleh. Nanti dimarahin sama Allah. Mau gak dimarahin sama Allah? Tanya lo, mau gak? Mau gak? Tanya lo. Mau gak? Nanti masuk neraka gak? Masuk neraka. Cerita neraka lah. Cerita neraka, neraka itu apa sih? Di sini duduknya. Neraka. Ceritain lah neraka itu apa. Neraka itu apa ya? Neraka itu apa ya? Tanya sama Google. Ambil handphone lah. Tunggu ya.
neraka. Baca ini. Nih yang kayak gini nih. Tunjukin dekat-dekat. Apa itu gambarnya? Lihat. Gini ya. Lima masuk neraka nih, kayak gini. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda. Oh gitu. Dia neraka itu apa? Ya dulu nih. Kurang apa? Tapi tidak. Oh gitu. Ya udahlah, udah tahu tuh. Masuk hati kan? Udah. Jadi enggak boleh bilang apa tadi? Anjing enggak boleh. Bilangnya ke si Nora. Anjing enggak boleh, tolong enggak boleh. Terus dan bego enggak boleh. Bagong enggak boleh. Dia enggak boleh. Ayo enggak boleh, jangan bilang kayak gitu. Masuk neraka. Udah aneh ceritanya. Dah. Bilang aja. Udah dulu, dah. Kok jelek sih bilang udahnya? Yang bagus lah. Dadah. Lihat ke sini, Sam. Dadah. Sudah dulu ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.